Halo teman-teman, selanjutnya saya akan memberi tip untuk tahap kedua dalam pengolahan kecambah. Sekarang kecambahnya sudah jadi, ini siap dipindahkan ke polybag. Disiapkan polybag yang ukuran 11x18 untuk penanaman kecambah. Disiapkan secukupnya. Setelah ini kita akan membahas masalah pengolahan lahan. Jadi untuk hari ini sampai di sini dulu. Selanjutnya nanti akan kita bicarakan bagaimana pengolahan lahan yang bisa menghemat 50% dari biaya. Untuk sementara terima kasih dulu. Saya ucapkan selamat bekerja atau selamat berkarya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.